Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Tam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Amanda Manopo dan juga Billy Saputra. Ya, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena kan hari Minggu adalah hari yang luar biasa tentunya buat Billy Saputra dan Amanda Manopo. Dan yang lebih menariknya lagi, ada sebuah video memperlihatkan Billy Saputra lagi ditelepon oleh Amanda Manopo. Namun Billy Saputra mengatakan, "Sayang, aku lagi syuting opera Van Java. Nanti setelah aku siap melakukan syuting opera Van Java, aku OTW Puncak ya," kata Billy Saputra. Dan Billy Saputra juga bertanya, "Apakah sayang sudah tidak marah lagi sama aku?" Wow, apakah ini beneran atau tidak? Itulah yang ditelepon oleh Billy Saputra waktu acara opera Van Java bersama Rijen waktu itu. Ya, inilah suara dari Billy Saputra. "Aku sayang, iya, nanti aku habis selesai acara OPJ aku langsung puncak ya. Iya, bentar. Kamu memang udah gak marah sama aku lagi? Kamperin Arya Saloka ya." Ya, lantas para penonton jadi ketawa karena Rijen yang suka bercanda dengan Billy Saputra. Ya, sedangkan Amanda Manopo hari ini dalam trailer Ikatan Cinta sudah kembali muncul di sinetron Ikatan Cinta. Ya, buat sahabat semua yang penasaran dengan sinetron Ikatan Cinta, silakan nanti malam tonton sinetron Ikatan Cinta yang tentunya bakal seru dan bikin bahagia para fans semua. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Amanda Manopo dan juga Billy Saputra. Dan sampai jumpa lagi ya sahabat semua di video selanjutnya. Terima kasih.